Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Dina kia nyongar panen lele maning. Kia lele newis pada gede-gede, gue teleng baik. Dah kia pada sehat pisan kemroyok. Oke, akeh banget kia lur. Kia nyongar tepanen lah sedurunge tip bawa. Kia iwake de kumpul na disit kia diayak disit. Ben ukurannya bisa pada bahaya ya lur, soalnya iwak nang kolam kia ukurannya bisa beda-beda. Lagi proses ngayake carane kaya kia tuwadai tong disit sing gede lah mengko anak alat tengok ngayake ciduk disit lelene terpindah maring tong sing gede kaya kia. Nah kia iwake semene-mene ki lur, ya ukuran sejendek-jendeknya kolah karena sing sejempol ya anak. Nah ukurannya beda-beda, makanya kudu diayak disit lur. Deleng nabai prosesnya kaya-kaya kaya harus disediakna alat kaya jenenge ayakan kaya anak bolongannya. Jadi iwake ngok bisa mlebu maring bolongan kaya sesuai ukurannya. Ngok wis misah masing-masing sing gede dewek sing ngok cilik dewek iku ya ana ukurane pirang-pirang lur. Nah, kie urung bisa dikonsumsi nek semene lur. Ya bisa sih, tapi ya lebih apik mene mengko anggar wis gede. Kie ukuran semene kok wis pada bae ukurane kok degede-gedek namaning sampai dadi lele konsumsi kaya nang Lamongan kae lur, cokan mangan mbok nang Lamongan. Prosesnya kaya kie ya kudu telaten pisan dasare. Ciduki, cuci-ci, gue. Jadi anggar jumlahnya nganti puluhan ewu ya cokan anggar ngarap ini nganti pun ngilur. Pokoknya kesel pisan lah puluhan ini ya. Nah ini prosesnya kayak ya lur. Ciduk-ciduk, tapi aku tuh alon-alon. Bok lelenya pada mati, melah sih. Terus diciduk, yoyok-yoyok-yoyok kayak gini. Waktu kan pada ngeliat di bolongan metu lah, kayak sing metu kok ukurannya ana dewek ukuran 35 apa 46 apa ukuran 3 itu sesuai karo bolongane gitu bisa kok gawe tepindah maning maring ember sebelah kuwi ukurannya sejen maning gitu lur. Ngene arep kira iki tadi iki sangat nang 12. Orang nana sing kabar dia dia menang slot juga ni berisi lama ya. Apakah ribet? Nah, kia proses ngayake wis rampung lur, kia nyong arep mindah maring kolam sing siji ne maning.